Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Miu. Halo teman-teman, ada Banana juga di sini. Oke teman-teman, hari ini Miu dan Banana akan melihat bagaimana jadinya ini teman-teman. Si Omo ini kan sering dibully teman-teman sama si karakter-karakter anime, sama hantu, sama Hugi-Wugi atau Titan yang lainnya teman-teman. Kan si Omo ini sering kalah, ya nggak Banana? Kalau para karakter-karakter itu main Squid Game. Iya, pasti Omo nanti kalah. Kasian dia, Papa. Iya, teman-teman. Om pasti kalah. Tapi kali ini, teman-teman, Omo yang kita lihat itu dia bagaikan dewa, teman-teman. Dia nggak bisa kalah. Inilah jadinya, teman-teman. Jika boneka baik tersakiti, dia akan balas dendam. Papa, lama-lama jadi jahat seperti kartun. Ketawanya seram. Oh, nggak gitu, Banana. Kita kan pengen lihat si Omo ini mengeluarkan kekuatan aslinya. Oke teman-teman, let's go. Kita nonton videonya. Tunggu Papa, sebelum kita mulai nonton videonya, teman-teman jangan lupa like dan subscribe ya, supaya Papa dan Banana semakin semangat. Benar banget teman-teman, jangan lupa nonton sampai habis juga ya. Dan video kali ini yang kita nonton dari Vision VFX. Teman-teman jangan lupa lihat juga channel itu ya teman-teman, karena kita akan sering-sering lihat video dari mereka. Oke, let's go, kita play. Let's go, let's go. Apa yang terjadi? Lah, si Omonya ngerokok teman-teman. Gak boleh ditiru ya teman-teman. Teman-teman gak boleh ngerokok, itu gak bagus buat kesehatan. Di sini banyak banget nih para monster. Ada Hugi-Wugi juga. Paling tinggi. Iya, Hugi-Wugi paling tinggi. Dan ada Badut Pennywise. Ih, songong banget si Omonya. Aduh, ngerokok lagi. Jangan ditiru ya teman-teman. Itu ada siapa tuh? Tahu nggak? Itu Freddy, ada Johnson. Jason, lupa. Aku cuma tahu Pennywise yang suka memberi balon, Papa. Iya, dia bilang apa itu? Good luck, guys. Aku bisa terbang. Wow! Ya, Pennywise. Serang duluan. Gila, gila, gila. Gila. Dia bisa mengeluarkan. Dia bisa mengeluarkan beam, teman-teman. Oke, Badut Pennywise ditangkap. Gila, kalian menang kalau kalian bisa pergi dari sini. Pergi? Maksudnya pergi teman-teman? Sebelum pergi, apa maksudnya? Gila dong! Wah, wah, serem banget nih teman-teman. Ya ampun, ini si Jason lagi. Sorry. Kita membunuh orang-orang. Wah, di sini marah pasti si Omo ini. Oh my god. Ada Eren sama si ini Titan female, teman-teman. Apa yang akan mereka? Yah, aduh. Ternyata bersambung, teman-teman. Tapi jangan khawatir. Kita akan lihat video yang lain ya, Banana ya. Ayo Papa cepat, aku sudah tidak sabar. Let's go, let's go. Ini dia video selanjutnya, teman-teman. Si Om kalah terus Papa di sini. Tenang saja Banana. Omo tadi itu kalah dan di sini Omo akan menang. Dia sudah mengeluarkan kekuatan aslinya teman-teman. Makanya jangan sering menyakiti orang yang baik. Soalnya nanti dia akan jahat. Oke, kita lihat ya Banana ya. Oke Papa. Let's go, let's go. Ini dia. Oh, ini teman-teman. Yang sebelumnya, video yang sebelumnya. Saya ingin pergi. Pengen pulang. Itu apa namanya? Di namanya adalah Chucky. Ditangkap dong sama si Omo. Dilaser. Oke, oh disinilah saya akan balas dendam. Balas dendam, Papa. Iya. Oh, Kokuta. Di kamera-kamera gantian dong. Wih, rasa enggan. Gila sih Omonya bisa rasengan teman-teman. Sepertinya Omo tadi menyerap kekuatan dari yang pernah menyakiti dia. Iya, ini kekuatan dari itu. Siapa? Si Shirohige teman-teman. Sekarang siapa nih? Sepertinya itu Titan. Titan teman-teman, dipukulin dong sama si Banana, dipegang sama si Omo. Sampai salah sebut lagi. Oke.
Dilempar kemana sih Erennya ini? Yah, meninggoy semua. Kuat ya, Papa. Iya, itu katanya. Where is the last one? Mana yang terakhir? Oh iya. Itu om petaknya. Jadi Saitama itu, Banana, dia itu kalau memukul orang sekali aja langsung meninggoy. Jadi nggak bisa si Omo ini mengalahkan si Saitama tuh. Ujung-ujungnya jadi seperti itu. Oh, jadi Om Botaknya yang paling kuat ya, Papa? Iya, yang paling kuat. Kamu masih pengen nonton yang lain nggak? Aku masih mau lihat, Papa. Aku suka Titan. Oke, kalau gitu kita akan nonton yang Titan bermain Squid Game ya, teman-teman ya. Oke. Apa yang terjadi, teman-teman? Oh, dendam nih. Sharon dendam. Ya, udah habis Banana. Gimana, udah atau belum nih? Masih mau lihat Titan, tapi bukan Titan yang seram, Papa. Titan yang nggak seram ya, berarti Titan lucu yang cabi-cabi gitu ya? Iya, Papa. Aku pengen lihat Titan yang lucu, orang yang seram seperti tadi. Baiklah, teman-teman. Di sini Miu akan wujudkan permintaan dari si Banana yang ingin lihat si Titan-Titan lucu itu, teman-teman. Let's go, let's go. Banana siap? Siap. Ini dia. Lucu banget gak sih teman-teman? Lucu, Papa, dia gemes. Tuh ada Titan Armor lewat tuh. Oke. Dia sepertinya kepanasan, Papa. Iya, kamu tau gak itu Titan apa nih? Yang ada tulang itu. Itu Raja Titan yang tadi kan? Itu namanya Founding Titan. Yang ngendaliin Titan-Titan kecil ini. Mereka lucu, aku mau pelihara mereka satu, Papa. Nggak boleh dipelihara loh. Mereka itu jahat tau. Ih. Ya lucu sekali. Lucu sekali, teman-teman. Sepertinya masih anak-anak, giginya cuma dua. Kan ini yang versi lucu. Oke. Eh, ketinggalan, bangun, bangun, bangun. Ya, dia dengar suara Miu, teman-teman. Jadi bangun dia. Dia mencari temannya. Enggak, dia ngantuk gitu, pengen tidur lagi. Oh, ini behind the scene-nya, teman-teman. Rekamannya mereka. Haji. Ih, suara lucu banget. Oke, lagi. Oh. Oh, dia hilang. Aku mau punya teman Titan, Papa. Iya, kalau Titan kayak gini juga Papa mau, teman-teman. Ya, Titan armornya ngehibur si Titan yang biasa. Oke, oke, teman-teman. Gimana kalau lihat kita nonton video yang lain, Banana, tapi yang versi behind the skin-nya yang kayak gini? Kamu mau nggak?